ngapain? Mau ngapain? Loh, lalu mau ngapain sama orang? Siapa siapa? Ini pacar aku. Dia dorong-dorong saya mau masuk, katanya saya enggak boleh pergi. Aduh. Iya, dia enggak boleh. Oke oke, sekarang gini, sekarang di luar deh, sekarang di luar. Di luar, sekarang di luar. Oke oke, sini, kamu mau kemana? Kenapa? Hah? Victor nggak boleh kemana-mana, dia pacar aku. Enak, aku udah ada pacar. Enggak, aku nggak, kita nggak bisa balik lagi, enak. Victor, dengerin aku. Pacar aku. Putra ini adik kamu. Iya maksudnya. Enak. Jadi, lu nggak mau balik sama dia? Enggak, gue punya pacar gue mau dikemanain. Gak bisa dipaksain juga mas, coba Victor kasih penjelasan coba. Pokoknya gue gak mau tahu, lo harus balik sama dia. Lah, pacar gue mau dikemanain dong. Gara-gara lo gak boleh gitu dong mas. Lu nanya dong kenapa dia putusin gue, nanya gak? Emang ini gara-gara lo, dia kayak gini. Nanya gak kenapa kita putus? Lu nanya gak? Oke, kenapa? Emang alasannya apa Victor? Dia selingkuhin saya kak. Terus? Itu kenapa saya putusin. Terus sekarang kayak gini nuduh-nuduhannya jadi saya yang salah. Oh, ya, jadi iyalah. Kamu bukan tinggalin gitu aja, yes, tapi kamu diselingkuhin. Lah. Saya diselingkuhin sama dia, dan itu gak cuma sama satu orang, kak, sama dua orang langsung. Kecewa gila, udah stop, jangan megang-megang cowok dulu. Iya, aku mau sama Victor, kakak. Lu harus tanggung jawab, pokoknya lu harus tanggung jawab. Ya, gimana? Oke, oke, oke. Harusnya kamu kan sebagai kakak, coba dikasih tahu pelan-pelan. Kita kira memang dia yang ninggalin ternyata. Tapi kamu yang selingkuh. Kamu yang selingkuh. Nih kamu sekarang bener-bener begini kayak anak kecil gini apa? Jangan bangun cowok gue dong. Kayak gini aja kali ya bohong. Ini udah gak ada sangkut pautnya sama lu ya, sekarang udah jelas. Iya, lu ngapain masih kurang puas gangguin gue? Ya lu ngeliat dong, dia udah sampe gila kayak gini gara-gara lu. Jadi lu bener-bener gak mau balik sama dia? Kagak lah. Ayo kita balik. Udah dengar ya, gue udah punya pacar dan gue gak ada hubungan lagi sama lo. Gue juga gak ada hubungan lagi sama lo berdua. Lo gak mau balik sama dia lagi? Ya enggak lah, gue udah ngomong berkali-kali. Gue gak bakal ada hubungan sama lo, sama lo, sama lo lagi. Bisa dipaksain juga. Ya udah Cak, kalau kayak gini gue minta balikin duit. Hah? Balikin? Apaan? Pokoknya gue minta balikin. Gimana? Kamu kenal sama dia, sama Caca? Lo minta balikin apa? Minta balikin apa? Balikin duit, gue denger tadi lo. Minta balikin duit gue, kan? Balikin duit lo? Oke, lo bayar Caca buat apa nih? Jadi gini, Caca kan tadi janjiin gue. Ngajak adik gue kesini. Biar bisa balikin sama Victor. Oke. Dan ternyata Victornya gak mau. Oke, jadi Caca ini pura-pura begini juga? Dia pura-pura depresi? Ini Jainap, Mas Uya. Sorry, Jainap ini pura-pura depresi? Naf, acting udah. Ini acting udah tadi. Dan lo ngebayar Caca, dia Victor balikan sama Enap. Biar apa? Enggak. Iya, maaf. Dia gua ngomongin. Ya biar apa gunanya? Biar adik gua balikan sama Victor. Biar adik lo balikan sama Victor. Iya. Maksud lo apaan sih? Gimana? Tadi gua cek dulu yang mana-mana. Lu bukan sama dia disembunyiin. Betul kan? Saya udah bilang. Tadi adik Karno mana? Tadi ketinggalan sih. Gua juga masih nyari nih. Adik Karno hilang. Jatuh. Gua lupa dari mana. Cuman kenapa emang ada apa? Kita kira lu hilang dihilangin sama Nio. Mas maaf ya mas. Pokoknya saya mau ngelurusin di sini. Saya nggak ada hubungan sama mereka. Saya bukan psikopat. Pokoknya udah. Ayo sayang. Ini lagi kurang. Jadi lu balikan juga. Oh dia suka. Lo suka? Oh karena dia suka sama Victor? Ya percintaan, dia pengen si Victor. Dia suka sama Victor. Oh my god. Oke, yaudah. Yaudah, kalau gitu pemirsa, saksikan Rumah Uya setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ketemu lagi besok di rumah. Uya.